Ya udah, duluan ya. Dadah. Dah. Iya, Kak. Enggak sun dulu. Ih, ngeras. Iya, Papa. Kona udah dewasa, Pa. Kona baru paham kenapa Papa suka senyum-senyum sendiri. Ya ampun, itu siapa, Neng? Dia temen aku, Mang. Ayo cepet bawa ke rumah sakit, Mang. Iya, Neng. Pah, Papa, Cynthia lagi di rumah sakit. Ya ampun, kamu kenapa? Aku ketemu teman yang ditabrak lari. Nanti aku jelasin di sini, Pah. Papa kesini ya. Iya, Nak. Bu, ini ada surat panggilan dari orang tua. Loh, ada apa, Bi? Anu, Bu, Robi Badung di sekolah. Anak bego. Ya ampun, Abang. Ada-ada aja lagian, kenapa sih? Maafin Robi ya, Bu. Itu Abang doang yang dipanggil. Enggak, berikut si Kona, Dot, dan si Peot. Anjir, berani-beraninya lu nelpon gua, ha? Ih, angkat dong. Gua blokir lu sekalian. Bu, Dot dapat surat ini. Dot, kamu ibu sekolahin bukan buat nyari yang ginian. Iya, maaf, Bu. Ya udah, ibu kesana besok ya. Kebiasaan si Kona, pulang sekolah bukannya ke rumah dulu. Aduh. Gimana keadaannya, Dok? Dia hanya mengalami sedikit benturan di kepala, tapi nggak terlalu parah kok, Pak. Syukurlah, Pak, kalau gitu. Iya, Pak, sebentar lagi dia sudah bisa masuk ruangan rawat inap kok, Pak. Kemungkinan harus dirawat beberapa hari. Baik, Dok, baik. Terima kasih ya, Dok. Gimana, Pak? Tenang, Nak. Dia baik-baik aja. Cuman ya harus dirawat beberapa hari. Syukurlah kalau gitu. Aduh. Mang, mending sekarang kamu cari alamat rumah anak ini. Kasih tahu orang tuanya. Baik, Pak. Biar aku ikut, Pak, sama si Mamang. Dia nggak mungkin bisa sendirian. Aku yang tahu rumahnya. Ya sudah, hati-hati ya. Apa? Kona!